Inilah 9 pemain yang memutuskan mundur dari All England 2023. Ada 2 dari Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis All England 2023 merupakan salah satu gelar paling dikejar para pemain dari seluruh dunia. Namun tidak sedikit dari mereka yang memutuskan mundur dari ajang All England 2023 ini. Total ada 9 pemain yang memutuskan mundur, dengan 2 diantaranya adalah pemain Indonesia. 2 pemain Indonesia yang mundur tersebut adalah Komang Ayu Cahyadewi dan Ripka Sugiarto Lani Tria Mayasari. Lani Ripka dari ganda putri, sementara Komang Ayu Cahyadewi dari tunggal putri. Selain itu, yang cukup mencuri perhatian adalah pemain Mesir yang mundur beramai-ramai. Mulai dari Adam Hatem di tunggal putra, kemudian Doha Adham di ganda campuran. Kemudian Doha Hani dan Nur Ahmed Yoseri di tunggal putri. Malaysia tidak ketinggalan dalam kasus ini. 2 pemain ganda putra yang baru saja dipasangkan di 2023 ini juga ikut mundur. Pasangan Malaysia tersebut adalah Nur Izzuddin dan Muhammad Haikal. Berikut adalah daftar 9 pemain yang memutuskan mundur dari All England 2023. Adham Hatem El Gamal, Mesir, tunggal putra. Komang Ayu Cahya Dewi, Indonesia, tunggal putri. Jordan Hart, Wales, tunggal putri. Doha Hani, Mesir, tunggal putri. Nur Ahmed Yoseri, Mesir, tunggal putri. Nur Izzuddin dan Muhammad Haikal, Malaysia, ganda putra. Ko Asin dan Baek Seol, ganda putra dari Korea Selatan. Dan Ripka Lani, ganda putri dari Indonesia.